Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With me is Momo. Aku mau ngingetin teman-teman, aku Januari awal bakal ngadain live streaming. Jadi please like video ini, subscribe channel aku, hidupin sekalian loncengnya. Kenapa? Biar ada pemberitahuan pas aku live streaming. Pokok live streamingnya hari Januari, Kak. Karena Januari aku pengen live streaming pertama aku sama ibu. Di live streaming tersebut, teman-teman, aku juga bakal bagi-bagi hadiah teman-teman sebagai tanda terima kasih aku. Oke, teman-teman. Oh iya, teman-teman, kalau video kemarin dulu aku pernah ngasih tips atau cara memilih skincare. Kalau video ini aku bakal ngasih cara pemakaian skincare. Mungkin teman-teman itu udah pada ngerti cara pemakaian skincare. Tapi kalau kalian pakai cara aku, pakai pemakaian skincare kalian itu bakal lebih maksimal. Jadi aku tuh udah banyak pakai krim ya, teman-teman. Udah dari dulu enggak, dari pakai biasa lah, cewek pasti gonta-ganti skincare. Aku yakin enggak cuma aku yang suka gonta-ganti skincare. Pasti kalian cewek-cewek cantik pun sering dan pernah gunakin. Banyak teman-teman yang sering gonta-ganti skincare, enggak cuma aku. Kalau dari pengalaman aku pakai skincare, teman-teman, menurut aku ya, teman-teman, skincare yang bekerja maksimal itu skincare dari krim malamnya. Kalau krim siang sih aku jarang pakai, tapi kalau aku pakai krim siang aku bakal nimbulin jerawat. Aku udah cuci muka telat sama aku lupa cuci muka, pasti aku bakal nimbulin jerawat kalau aku pakai krim siang. Kalau muka aku sendiri ya, teman-teman, aku mukanya sensitif, dua aku itu berminyak banget. Jadi aku nggak pernah pakai krim siang. Aku hanya pakai krim malam. Menurut aku krim siang itu hanya buat sinar matahari kayak gitu, teman-teman. Maksudnya menahan dari sinaran matahari. Kalau krim malam itu yang bekerja maksimal karena malam itu gak ada matahari kayak gitu, teman-teman. Jadi aku saranin kalau kalian pakai krim atau skincare, kalian harus cari yang krim malamnya agak banyak. Jadi biar kalian itu bisa hemat. Karena aku nggak pakai krim siang, teman-teman, kayak gitu. Jadi tips pertama, cari skincare atau produk kecantikan kalian yang krim malamnya itu banyak kayak gitu. Karena yang bekerja maksimal itu krim malamnya. Yang kedua itu cara pakai skincare. Jadi kalian kalau pakai skincare itu tebel di daerah tertentu. Daerah tertentu, contohnya, Kak, jadi kayak gini. Kalau kalian kan muka kalian ibaratnya kan punya jerawat, kalian punya kantong mata. Jadi pertamanya kalian pakai krim malam semua udah rata ya kan. Terus bagian sini ada jerawatnya, sini ada jerawatnya. Itu kalian pakai krim malam itu agak tebalin bagian-bagian tertentu. Contohnya bawah mata, biasanya kan yang kurang tidur kayak gitu, kayak aku juga kurang tidur, bagian bawah mata, terus bagian jerawat kayak gitu. Dan itu bakal kerja secara maksimal kayak gitu. Aku udah ngelakuin cara ini itu udah beberapa tahun yang lalu dan ini hasilnya benar-benar maksimal. Jadi buat teman-teman yang nggak ngerti cara ini, lakukan cara ini, pasti bakal berhasil. Karena bagian tertentu itu kalian kan timbul jerawat, mah, jadi kalian harus agak tebal bagian-bagian tersebut. Dan tips ketiga, teman-teman, tips ini banyak teman-teman yang nggak ngerti dan aku udah ngepon di beberapa video aku harap di video ini kalian lebih ngerti lagi. Aku himbau buat teman-teman semua ya, buat teman-teman semua yang pakai skincare krim malam. Kalian kan udah pakai 1 bulanan, otomatis kalian udah menunjukkan hasilnya yang putih lah, yang emang udah nggak timbul jerawat lagi lah kayak gitu kan. Jadi kalian jangan tiap malam pakai. Kenapa? Karena aku nggak pengen muka kalian itu nggak ada istirahatnya. Contohnya kayak kalian kerja terus tanpa istirahat, nggak mungkin bisa kan. Jadi kemarin ada teman yang komen di bawah komentar video aku, katanya dia pakai Google skincare, pertamanya sih bagus kak, sampai setahun itu nggak cocok dan nggak mempan. Kenapa bisa kayak gitu? Jangankan Google skincare apapun kalian, kalau kalian pakainya terus menerus selama 1 tahun lah, bayangin, kalian nggak bakal kulit kalian bakal ngebental, nggak mempan lagi. Kenapa seperti itu? Karena bahan-bahan yang ada di skincare tersebut udah nggak kuat sama, nggak mental sama kulit kalian, karena kulit kalian udah kena bahan-bahan tersebut udah tiap hari tanpa waktu istirahat. Kadang bisa menimbulkan efek yang nggak bagus buat teman-teman, buat muka kalian. Kok kayak gitu, Kak?
Ya iya, karena apa? Jangankan skincare, kalian pakai bahan alami ibaratnya maskeran lah, masker beras, masker tepung, apapun itu, mesti mereka itu menyarankan seminggu itu 2-3 kali udah cukup. Enggak tiap hari maskeran, sama sesuatu yang digunain secara over itu enggak bagus, teman-teman. Kayak ke kulit ini tiap malam terus kalian pakai tanpa istirahat, otomatis juga kulit kalian bendal dan hasilnya ada yang gak cocok lah, ada yang lebih jerawat lah. Jadi aku gak pengen ada teman-teman setelah nonton video ini, aku berharap teman-teman lebih pinter lagi. Jadi jangan tiap malam pakai skincare, ibaratnya malam ini pakai, besok gak pakai, 2 hari pakai, lalu gak pakai, 2 malam gak pakai, 1 hari pakai juga bagus. Selain menghemat buat muka kalian istirahat dan biar muka kalian tuh gak kena efek negatifnya, teman-teman. Dan cara keempat atau tips keempat, jadi banyak teman-teman yang komen, kak aku pakai VGS pindah ke Garmin Skincare boleh nggak kak? Aku dari Garmin Skincare pindah ke VGS boleh nggak kak? Boleh, kalian mau ganti skincare apapun yang lebih bagus lah, yang lebih keren lah, itu boleh, nggak ada yang larang. Tapi aku saranin buat teman-teman, kalian pindah skincare apapun itu, tolong kalian hentiin untuk pemakaian selama 4-5 hari. Kok kayak gitu? Ya iya, karena aku kayak pengen, nggak pengen kalau skincare lama kalian, contohnya kalian pakai skincare lama ya kan teman-teman, terus kalian hari ini baru selesai, terus besok udah ke skincare baru, reaksi dari skincare lama itu masih di kulit kalian, tapi kalian udah pakai skincare baru. Aku nggak pengen skincare lama sama skin baru hasilnya tuh bludak dan kalian tabrakan, dan kalian bakal nimbul yang ada yang merah dan ada juga yang nggak cocok, nimbulin jerawat. Jadi tolong kalian lebih cerdas lagi, kalian kalau pindah skincare apapun itu, kalian tolong kasih waktu 4-5 hari skincare lama untuk reaksinya pergi dulu. Kalian stop pemakaian sama 4-5 hari skincare lama, baru kalian boleh pindah ke skincare baru, teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau menurut kalian video ini bermanfaat, tolong share video ini ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian lebih bisa dan lebih pintar pakai skincare, teman-teman. Karena aku udah pakai beberapa skincare dan aku ngakuin cara itu, aku pakai VGS sudah 2 tahunan dulu. Kalau kalian pintar pakai VGS, ada yang pakai VGS 1 tahun habis itu timbul jerawat, karena mereka, aku yakin itu karena mereka tiap malam itu pakai tanpa berhenti, tanpa ada senggang waktu muka kalian istirahat, kayak gitu, teman-teman. Jadi aku pengen setelah nonton video ini kalian lebih cerdas lagi pakai skincare, cara pemakaiannya lebih, kalian lebih ngerti. Oke teman-teman, aku Momo, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.